Halo di sana, Evins di sini, dan hari ini kita akan bermain Planet Coaster. Salah satu game membuat taman bermain yang bagus sekali karena kita bisa membuat area pertokoan, kinciria, komedi putar, ini juga tapi gua nggak tahu apa namanya, dan juga tentu saja roller coaster. Wah. Ya, intinya tentu saja taman bermain dibuat untuk pengunjung senang. Tapi mengapa membuat mereka bersenang-senang kalau kita bisa membuat mereka terbang jauh, melayang ke angkasa? Tapi sebelum itu, new game. Banyak sekali pilihannya di sini, tapi kita akan bermain di sini Grassland. Park name kita ganti menjadi Taman Nan Indah. Start new. Ya, disinilah kita di pulau entah berantah yang sepertinya memang tidak ada kehidupan di pulau ini, atau jangan-jangan kita di surga karena sepertinya Tuhan menyaksikan kita. Seperti contohnya ini adiknya Asep, dia tersenyum bahagia karena berhasil diizinkan pulang oleh Tuhan. Sedangkan ini pamannya Asep, dia tersenyum bahagia karena baru sampai di surga kita. Dan kalian pasti bertanya-tanya, bagaimana mereka bisa masuk ke surga ini? Jawabannya ada di depan sana. Mereka keluar masuk lewat pintu ajaib ini, atau bisa disebut teleport. Sebenarnya banyak sekali yang bisa kita bangun di sini. Ada coaster yang banyak banget pilihannya. Ada track ride yang juga cukup banyak pilihannya. Ada rides yang juga banyak banget pilihannya. Shop and facility, ini untuk pertokoannya. Ada scenery, ini untuk pelengkapnya ya. Dan juga building, ini untuk struktur bangunan yang bisa kita buat secara custom. Ada pets untuk jalanannya, dan tentu saja ada terrain, ada sculpting, painting, dan juga water. Sebelum kita mulai membangun, kok kayaknya ada yang kurang sama gerbang taman kita. Bahkan mereka balik lagi kan, nggak jadi main ke surga. Maka gue akan sedikit mendekorasi gerbang kita. Wih, ternyata ada petasan, bahkan ada yang berbentuk tengkorak. Kita coba dulu. Itu dia. Wow, indah sekali. Tapi kalian tahu apa yang lebih indah? Yaitu menambahkan sebanyak mungkin. Ya, lumayan banyak lah. Ya udah, banyak deh sekalian. Dikit lagi deh. Oke, terakhir. Mari kita lihat. Wah, indah sekali. Tapi kayaknya masih ada yang kurang. Sebenarnya masih banyak macam-macam petasan di sini, tapi gue penasaran nama ini, pyroteknik. Oh, ternyata ada flamethrower. Wow, oke. Okay. Kira-kira siapa yang pakai kayak gini di taman bermain ya? Tentu saja gue. Kita akan tambahin sedikit di sini. Bu, tamannya belum jadi, tunggu dulu. Jangan masuk dulu. Dibilang belum jadi kok malah masuk. Ternyata sepertinya mereka kebal api. Benar-benar tanpa luka bakar. Tapi kayaknya kurang meriah deh. Bagaimana kalau kita tambahin ini? Fire large. Wow. Ini baru api. Kita tambahin dua di sini. Satu lagi deh. Ini baru gerbang yang meriah. Oke, gerbangnya udah jadi. Waktunya kita membuat taman nan indah kita. Pertama kita akan membuat coaster. Banyak sekali pilihannya di sini. Tapi pertama kita akan membuat ini, Anubis. Ayo Anubis, kita hibur pengunjung kita. Tapi sebelum menghibur mereka, otak gue bertanya-tanya, bagaimana jika Anubisnya kita taruh di sini, kita naikin sedikit, setelah itu kita turunin dikit, dan kita arahin tepat di depan gerbang. Oke, start test. Itu dia. Wah. Waduh, kalian gak apa-apa kan? Oh tidak, malah pada seneng. Waduh, bangun bangun bangun, malah pada seneng lagi. Gimana sih, itu ada orang menolongin. Ya, mereka malah pada balik. Tapi tenang aja, mereka pada baik-baik saja. Ya, sedikit lecet sama kebakar lah paling enggak. Oke, sedikit menghibur. Dan ternyata setelah beberapa lama dia akan meledak, dan ya, menerbangkan beberapa orang. Tapi kayaknya masih ada yang kurang. Bagaimana jika kita buat lebih tinggi lagi? Ya, lumayan tinggi. Mungkin segini cukup. Terus kita turunin. Terus turun. Semakin mendekat. Hingga sampai depan muka mereka. Ya, lumayan tinggi lah. Oke, Bu. Start test. Jalankan, Bu.
Wah. Wah. Quick question, saudaranya Asep, gimana rasanya terbang? Mantap. Wah. Mantap. Bukannya jangan maju ke depan lagi deh, Bu. Dibilangin. Dasar bibinya Asep gak percayaan sih. Ya itu akibatnya. Tapi tentu saja kita gak akan berhenti di sini. Sepertinya kita harus menghasilkan lebih banyak pengunjung. Maka dari itu kita akan membuat jalan di sini hingga mendekati petasan. Petasan kematian kita tentu saja. Kira-kira apa yang bisa mengundang banyak pengunjung ya? Gift shop. Pilihannya tidak banyak. Tapi kayaknya ini aja cukup. Ya cuman buat mengundang banyak pengunjung aja lah. Mohon disambut dengan baik ya pengunjung kita. Dan kayaknya kita harus menambahkan beberapa hiburan. Gua akan buat ini, The Cube di sini. Lalu di sini kita harus splash entrance. Gua taruh aja di sini. Terus splash exit akan gua taruh di sini. Sebenarnya sih paling gampang kita bikin dari sini langsung ke sini ya. Tapi bagaimana jika ya gua bikin sedikit berkelok-kelok lah. Ya lumayan lah. Lumayan buat olahraga maksudnya. Biar sehat, ya enggak ya? Tiket price-nya kan gua ganti menjadi $1. Ya buat narik banyak pengunjung aja. Oke, open. Ini dia pengunjung pertama kita. Sangat gagah dan berani melewati jalan zigzag ini. Tapi tentu saja masih panjang perjalanan kalian. Tenang aja, sepanjang jalan kalian ada hiburannya kok. Ada bajak laut yang mencoba menghibur tentu saja. Ada cowboy yang juga menghibur. Ada juga alien yang paling menghibur. Tidak lupa juga archer. Ya cukup menghibur lah. Dibakar api tentu saja. Disengat listrik. Dan lain sebagainya. Ya seperti inilah video kita hari ini. Semoga kalian terhibur karena gue terhibur. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.